Palang Panto pepentasan karieta mangrupa salah saji alat anu kacida pentingna pikeun ngajaga kasalametan lalampahan karieta turta warga anu ngalalar di jalan raya. Sanajan kitu rea keneh Palang Panto pepentasan karieta anu henteu dijaga, kukituna bisa matak bahaya kasalametan jiwa. Di daerah operasional 2 Bandung, tina 537 palang panto pepentasan, ukur 80 genep palang panto anu dijaga petugas. Kasalametan lalampahan kareta api lain ukur gumantung kana kahayaan kareta turta operatorna. Tapi rea faktor anu bisa ngajamin aman turta lancarna selesai jira lampahan moda transportasi. Selesai jina palang pintu pepentasan kareta. Satu tas pangwangunan perumahan masyarakat Beuki Genja anu merlukeun akses jalan membalukarkeun reana palang pintu pepentasan anyar. Sedengkeun sumber daya anu aya kawatesan ngabalukarkeun eta palang pintu teu kajaga. Di PT KAI Daerah Operasional 2 Bandung, kiwari aya 537 palang pintu pepentasan. Tina eta jumlah teh ukur 80 genep anu dijaga. Tina 80 genep palang pintu pepentasan teh ukur 84 anu dijaga ku PT KAI, turta 12 sejena dikokolakeun ku pemerintah daerah turta swasta. Kalau total pintu perlintasan baik dijaga atau tidak dijaga, totalnya 537. Yang dijaga ada 96. 84 oleh PT KAI, 12 oleh Pemda dan swasta. Terus macam-macam ini yang disuadaya oleh masyarakat sendiri gimana Bu? Ada koordinasi pengamanannya dengan pihak PT KAI atau gimana Pak? Ya, yang oleh Pemda atau swasta selalu kita ada koordinasi dengan pihak PT KAI yang baik untuk jalan rel dan op karena untuk keselamatan operasi. Sajroning kitu palang pintu pepentasan anu teu dijaga ku petugas dikokolakeun secara swadaya ku relawan turta warga. Kawas di palang pintu pepentasan kareta di lerwak jalan Parakan Saat. Frekuensi kareta anu ngalalar reana aya 140 genep kali turta ukur dijaga ku opat urang relawan dina sapoe sapeuting. Sejak kapan Pak menjadi penjaga perlintasan ini? Dari tahun 91. 91 ya. Dalam sehari gimana sistemnya, sip atau gimana Pak? Dibagi sip Pak, 2 sip. 2 sip Pak? Ya, mulai masuk tengah 6, tuntas, tengah 3. Mungkin bisa berapa jumlah kereta Pak yang dalam sehari melintas di sini? Kurang dari 100 kalau nama kereta yang jumlah kereta nama. Iya. Ya. Cuman kalau perhitungan apa tuh? Rate, ya. Lantaran minimna nu jaga palang pintu kareta, pihak PT KAI miharep sangkan warga ngagunakeun jalan teu weleh tarapti upama mentasan palang pintu kareta. Pihak PT KAI oge teu weleh mepelingan ka para petugasna sangkan salawasna leuwih iatna turta ulah tepi ka taledor nalika mancen. Dianti kitu pihak PT KAI bakal nambahan rambu-rambu nalika muruh ka palang pintu pepentasan kareta. Yuana Kurniawan, Bandung TV.